Hai, selamat datang ke kawasan-kawasan yang menarik di daerah Hulu Langat. Daerah Hulu Langat merupakan salah satu daripada 9 daerah yang terdapat di negeri Selangor. Daerah Hulu Langat berdekatan dengan kawasan Ceras, Kajang dan Ampang. Kami membuat terjahan ke beberapa lokasi tempat riadah dan medan selera di sekitar Langat. Tunggu apa lagi? Jom kita pergi ke tempat yang menarik di daerah Hulu Langat. Perjalanan kami dari Bangi mengambil masa 1.5 jam untuk menuju ke kawasan yang ingin dituju. Lokasi pertama, Sungai Lopo Village. Sungai Lopo Village adalah perkampungan orang asli kerana mempunyai alam semula jadi yang diubah suai menjadikan tempat kunjungan orang awam. Apa yang menarik di sini adalah chalet yang kemas, murah dan kebersihan sungai yang membuatkan orang ramai berkunjung. Selain itu, tempat untuk BBQ disediakan oleh pihak pengurusan. Terdapat beberapa aktiviti ekstrim yang ada di sini. Salah satunya adalah climbing. Bagi pengunjung yang ingin membuat aktiviti seperti hari keluarga dan program sekolah, terdapat banyak kemudahan disediakan. Antara kemudahan yang ada di sini ialah surau, tandas dan tempat letak kenderaan. Jika anda ingin bertanya dengan lebih lanjut, sila hubungi nombor yang tertera. Lokasi kedua, Sungai Congkak. Sungai Congkak memang terkenal di daerah Hulu Langat sehingga pelancong luar mengunjungi Hulu Langat kerana ingin melihat alam semula jadi di Sungai Congkak ini. Banyak kemudahan yang ada di sini seperti tempat BBQ, tandas, surau dan tempat beriadah. Lokasi ketiga, Sungai Gabai. Cuba korang lihat pemandangan sini. Ada air terjun semula jadi yang sangat cantik dan tinggi. Menarik kan? Di Sungai Gabai ini ada dua bahagian, iaitu bahagian atas dan bahagian bawah. Di atas, korang kenalah mendaki sedikit. Anak tangga disediakan untuk kemudahan mendaki supaya korang dapat menikmati lagi suasana di Sungai Gabai. Di bawah pula, sesuai untuk seisi keluarga yang membawa anak kecil untuk aktiviti mandi manda di sini. Kemudahan yang ada di sini ialah tempat letak kereta, tempat letak motosikal, tempat jualan, tandas dan surau. Jom kita lihat pemandangan di sini. Lokasi keempat, di Pallet Place. Lokasi di Pallet Place ini bersebelahan dengan JBR Bandar Langat dan berdekatan dengan stesen minyak Petron. Di Pallet Place ini, terdapat banyak kedai dan pelbagai jenis hidangan yang ada di sini. Untuk membuat order, korang kenalah layan diri. Antara makanan yang ada di sini seperti nasi Arab, western, takoyaki dan paling terkenal adalah kopi mansur. Rugi kalau korang tak rasa. Untuk pengetahuan korang, di Pallet Place adalah tempat yang paling ramai orang berkunjung pada setiap minggu. Sambil-sambil anda menikmati hidangan, persembahan basket juga disediakan. Korang tunggu apa lagi? Serius, rugi kalau korang tak pergi di daerah Hulu Langat. Bermacam-macam lagi tempat yang ada di Hulu Langat ini. Semoga kita berjumpa lagi di video akan datang. Bye! Jangan lupa subscribe dan like untuk memberi sokongan kepada kami.